Di episode kali ini terlihat Tante Emily dan Maudie datang ke Cafe Love Story. Namun apakah yang membuat Tante Em berada di kafe itu? Apa karena Maudie sengaja mengajak Tante Emily ke kafe itu karena ia ingin memperkenalkan dirinya dengan Zidane, barista di kafe itu? Sepertinya Tante Emily menyukai Zidane karena Tante Emily melihat Zidane itu adalah orang yang baik, dan Maudie juga terlihat begitu akrab dan bahagia melihat kedekatan mereka. Emily juga melihat sepertinya Zidane mempunyai perasaan terhadap Maudie. Namun apakah Tante M akan menyuruh Maudie untuk melupakan Ken dan mencoba membuka hatinya untuk laki-laki lain?